Minggu kurang lebih ya, setelah pembagian rapor, hari ini kita belajar lagi. Ini untuk pertama kalinya kita di kelas 5, kalian di kelas 5. Untuk itu, hari ini kita perkenalan dulu. Sebenarnya sih, antara teacher dan kalian sudah saling mengenal ya. Karena kalian dulu pernah teacher ajarkan di kelas 2. Dan sekarang ketemu teacher lagi di kelas 5. Selain itu, teacher akan menyampaikan bahwasanya mohon untuk kerjasamanya anak-anak tetap belajar di rumah dengan baik walaupun kita belajar melalui jarak jauh ataupun online ya. Kemudian selain itu untuk peraturan-peraturan yang lainnya misalnya buku teacher minta untuk buku tulis tematiknya teacher minta 2 buku tulis kemudian 1 buku tulis untuk IPA 1 lagi untuk Bahasa Indonesia dan satu lagi buku matematika. Kalian sampul aja dengan sampul warna merah ya. Dan selain itu, untuk peraturan-peraturan lainnya nanti ketika sudah masuk normal sekolah seperti biasa, kita tetap sama seperti peraturan yang sebelumnya. Nah, sekali lagi teacher tekankan kepada anak-anak di teacher semua untuk tetap mematuhi semua peraturan di sekolah. Ya, karena kita teacher menilai kalian tidak hanya dari kemampuan akademik tetapi juga sikap sosial kalian.